saya buka dia punya tingkat awal-awal lah sebab panas eh. Ah, betul. Saya keluarkan udara panas dulu. Banyak kereta. Ni kejap lagi dia nak keluar ES60 kan? ES90. ES90. Dia start dengan yang E-segment dulu. Bila dia sedan lah. Memang senyap. Cuma aircon dia lah bising sikit. Betul. So dia betul pasang dia dengan suhu tinggi. Volvo ni dia spesen ni, dia punya spek dia sama je. Yang XC90 pun sama. XC90, XC60. So kita sebagai consultant tak banyak sangat. Tak pening kan. Dan sebab nombor dah hafal lah ni juga. Cuma tu lah C40 dengan XC40 je lah. Sebab dia lain sikit, 408 kan. Dia 408, 670 meter. Dia ada update sikit kan? Dia kalau dia update untuk model dia 2024 kan, 2023 ada beza. Beza dia sikit. Dia ada pixel headlamp. Kemudian rim dia pun dia dah tukar design lah. Tukar design. Bateri lagi besar kan? Yes. Bateri dia capacity untuk range pun lagi tinggi. 550. Okey, sangat kalau setakat KLJB, KLJB tu tak ada masalah. Dan dia pun ada auto recharge, you know, one pedal drive lah. Oh, one pedal drive. Auto recharge sebelum, tapi range dia dalam 25 terus ke 35 ni lah kan. 25 ke 35% dia naik lah. Tapi one pedal driving tu dia nak kena ambil masa sikit. Betul. Kalau siapa yang first time ni kan. Oh, ini musim penjara. Yang viral. Yang viral budak-budak. Nak ajar budak-budak. Nak ajar budak-budak. Mana tahu pakcik misai. Hari-hari bangun tidur nak handphone. Bila mama dengan ayah tak bagi handphone, menangis. Satu. Dua. Tiga. Naklah kita hantar sekali. Dia banyak masa. Aku rasa dia dah tukar. Saya pun rasa dia dah tukar. Rasa dah tukar. Sebab dia ganti dengan orang yang muda sikit. Dia misai. Dia misai tu garang. Itu bau feel betul. Apalah dia bau apa sikit. Tapi ni possible ni boleh sampai 1000 km. Macam mana tu? Dia satu dia daripada satu tank minyak. Dia boleh sampai 1000 km.
Habis mati sekali ikut tu. Okay, cara nak set adaptive cruise control. Okay, manual tengah drive tu, just tekan button yang ada ni, pilot assist. And then nanti yang meter ni, yes, tekan tu saja. So nanti dia akan keluar bertukar jadi warna kuning lah dekat sini. Dekat nombor tu dia akan tukar jadi warna kuning. So nanti untuk naikkan speed dia, tekan atas lah. Tekan atas untuk bawah. Yang, dia ada dua jenis. Yang ni untuk apa? Jarak. Ah, betul, tu untuk jarak. Dia akan ada dua jenis. Sama ada kita nak control sekali dengan steering ataupun body crater saja. Kau pun okey ni. Sekarang ada logo steering tu, ada remote control steering sekarang. Oh, dia increase setiap 5 km eh. Bukan satu-satu ke? Sebelum kita sambung video, jika anda nak beli kereta baru, tak kisah jenama apa pun seperti Pro2, Proton, BMW dan sebagainya, anda boleh layari laman web www.danielzakipli.com, pilih jenama kereta dan anda boleh hubungi penasihat jualan yang disyorkan dalam senarai tersebut. Anda boleh recommend juga kepada kawan-kawan anda ataupun kenalan anda untuk membeli dengan mereka melalui laman web ini. Terima kasih diucapkan dan kita sambung video. Oh, smooth betul kan? Tapi itulah masalah orang kita sekarang ni. Dia yang takut nak beli plug-in hybrid tu. Battery problem. Tapi sekarang sepatutnya dah tak ada isu sangat dah kan? Betul. Because kita punya warranty untuk battery hybrid 8 tahun. 8 tahun sama eh? Dengan 160 turun ni kan? Pun tinggi juga sebenarnya. Try corner lah. Sekejap kita corner lagi. Nak laju sikit lah. Mabuk eh. Mabuk eh. Shawarma. Dia satu hari yang Dairi Melaka viral kan dia. Malam tu dia tak menang tangan. Saya pun pergi tengok makan kat situ. Alamak. Cakap dia cakap dah tak menang tangan dah nak cukup. Kita buat emergency braking test lah. Okay, get ready. Oh my god, handle tu tak ada kereta belakang kan? Alright, 2, 2, 3. Tu je lah dia nak. Dia tak ada auto. Dia tak ada auto handbrake. Auto handbrake kan. Dia kalau dah waktu D je baru masuk SKP, dia akan terus ni. Dia tu dia lepas handbrake.